Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau buat telur balado. Ini tuh enak banget untuk menu makan siang dengan nasi hangat-hangat. Mau tahu cara buatnya? Tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube aku. Terima kasih. Langsung aja, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya, dan di sini ada 100 gram cabai merah, dan di sini aku pakai 3 siung bawang merah. Ini bawang merahnya agak besar-besar ya. Kemudian ada 2 siung bawang putih dan 1 buah tomat. Kemudian di sini ada 5 butir telur. Ini telurnya mau kita rebus dulu ya. Sebelumnya di sini aku sudah panaskan air. Kemudian langsung aja di sini telurnya kita masukkan. Kemudian di sini aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Di sini gunanya untuk mudah melepaskan cangkang-cangkang telurnya ya. Kita biarkan telurnya kita rebus sampai dia matang ya. Kemudian di sini aku sudah haluskan bumbu halusnya tadi. Dan di sini telurnya sudah matang dan sudah aku kupas. Dan di sini aku mau panaskan minyak secukupnya. Ini untuk kita goreng telurnya ya. Langsung aja di sini aku mau goreng telurnya. Di sini kita goreng telurnya sebentar aja. Ini telurnya sudah matang dan mau aku angkat. Kemudian di sini kita panaskan minyak secukupnya. Langsung kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Di sini kita biarkan sampai bumbunya agak menyusut dan airnya berkurang. Dan sini airnya sudah berkurang, langsung aja di sini mau kita kasih bumbu-bumbunya ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian di sini aku mau tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Kalau nggak suka pedas boleh ditambahkan ya. Kemudian ini kita aduk biar semuanya tercampur dengan rata. Dan di sini sambalnya sudah matang. Kemudian langsung aja kita masukkan telur yang sudah kita goreng tadi. Kemudian ini kita campur biar bumbu-bumbunya meresap ke telur-telurnya. Kemudian ini kita biarkan beberapa menit. Dan ini langsung aja kita angkat. Ini dia telur baladonya sudah jadi. Itu cocok banget untuk menu makan siang di rumah dengan nasi hangat-hangat. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat mencoba di rumah ya.